kami mau berbincang-bincang sedikit nih Pak terkait untuk rencana dibukanya gerai imigrasi di PGC terpadu ini. Nah, untuk sampai saat ini bagaimana nih Pak untuk rencana pembukaan gerai imigrasi ini Pak? Persiapannya? Ya. Hari ini tentunya kami bersama tim seluruh jajaran struktural di kantor imigrasi Jakarta Timur melakukan survei lapangan, di mana nanti kami akan bertugas dan melayani masyarakat. Nah, untuk di sini tersedia apa aja nih Pak, pelayanan di imigrasi? Untuk imigrasi saat ini tentunya untuk di PGC ini hanya pelayanan paspor saja ya Mbak. Paspor ya saat ini. Pelayanan paspor ya. Nanti akan kita layani masyarakat tentunya yang tinggal di sekitar PGC ini agar lebih mudah. Betul. Dalam rangka menerima pelayanan keimigrasian ya. Dalam hal ini tentunya paspor kan. Untuk paspor ini apa hanya di wilayah sekitar Jakarta Timur atau bisa di wilayah lain nih Pak? Oh enggak, untuk paspor sih sebenarnya dari mana saja bisa ya, dari mana kita saja tidak membatasi ya. Okay. KTP di wilayah mana, seluruh Indonesia, selagi dia bentuknya IKTP dan NIK-nya terkoneksi dengan aplikasi Dukcapil, ini akan kita layani. Okay. Nah, jadi untuk paspor sih, kalau dia masa berlakunya sudah habis, tidak masalah. Jadi tidak ada ketentuan denda seperti apapun itu. Jadi tinggal datang saja ke kantor imigrasi, kalau dalam hal ini di mal pelayanan publiknya PGC, kita langsung layani. Minimal 6 bulan sebelum masa berakhir ya, paspor selesai. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Kalau ada nih Pak, mungkin udah lewat 1 tahun atau 2 tahun. Oh, nggak masalah. Nggak masalah ya, Pak ya? Dan masih itu bisa, tidak Pak. Dikenakan denda? Ya, tidak, tidak. Tidak ada kecuali paspornya hilang ataupun rusak. Nanti masyarakat bisa datang secara langsung ke Mall PGC. Di sini kita membuka pelayanan paspor. Ya, kita mulai buka nanti jam 9 sampai jam 4 sore ya. Iya. Jadi silakan datang ke kantor ke Mall PGC untuk memperpanjang atau membuat baru paspornya. Sekian Pak ya, terima kasih atas waktunya. Baik, ya Pak ya, semoga rencana dibukanya gerai imigrasi ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Amin ya Pak ya, dan juga dapat bermanfaat bagi warga sekitaran PGC dan juga di sekitaran lainnya. Terima kasih Bapak, selamat sore. Selamat sore.